Hai guys, kembali back to my channel. Balik lagi ke channel aku, Christine. Kali ini aku mau nge-review kalian tentang 5 manfaat dari susu beruang dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, menghaluskan kulit wajah. Penggunaan masker susu beruang secara rutin dapat memperbaiki tekstur kulit, meregenerasi, dan membuat kulit lebih halus. Karena kandungan nutrisi pada susu beruang terbuat dari sapi murni, dan susu beruang memiliki kandungan zat alpha hydroxy acid atau HA yang biasa dipakai dalam produk-produk kecantikan. Kedua adalah mengatasi jerawat dan bekas jerawat. Kamu bisa mencampurinya dengan alpukat, pepaya, pisang, oatmeal, atau bahkan bubuk kopi agar hasilnya makin efektif. Karena sebagai sifat eksfoliator supaya dapat membantu menghilangkan bekas jerawat hingga kulit mulus kembali. Ketiga, mengencangkan kulit wajah. Kata siapa memiliki kulit wajah kencang itu harus didapatkan dengan perawatan yang mahal? Nggak juga kok. Buktinya, hanya dengan mencoba perawatan rutin dengan masker susu beruang saja, kamu dapat mendapatkan kulit kencang dan segar. Karena adanya kandungan vitamin D yang cukup tinggi yang membantu dalam proses produksi kolagen. Keempat, mencerahkan kulit wajah. Kandungan AHA yang bekerja sebagai eksfoliator alami, serta kandungan vitamin dan mineral pada susu beruang, dengan pemakaian rutin bisa membuat kulit jadi cerah berseri. Kelima, melembabkan kulit wajah. Manfaat terakhir dari penggunaan masker susu beruang, yaitu dapat membuat kulit jadi lembab dan sehat. Kulit wajah bisa jadi lembab karena dibantu proses hidrasinya oleh kandungan AHA serta beragam vitamin dari susu beruang. Dan cara penggunaannya adalah sediakan susu beruang dan pastikan kulit wajah kalian sudah dicuci bersih. Lalu kita buka susu beruang ini. Bentar ya, kita taruh di wadah yang kosong. Secukupnya aja guys untuk wajah kita. Lebihnya nanti ini diminum saja sampai habis, karena ini gak boleh disimpan ya, walaupun itu di dalam kulkas gak boleh. Lalu kita ambil kapas ini seperti ini, kita masukkan ke dalam susu beruang ini. Untuk hasilnya maksimal itu bisa kalian campur dengan bahan alami yang lainnya guys, seperti madu boleh. Nah, ini susu beruang juga boleh, sama bagusnya. Jadi ini kita masukkan kapasnya ke dalam susu beruang, lalu kita balurkan ke kulit wajah kita guys, secara merata semuanya. Lalu setelah sudah rata ini, kalian diamkan selama 15 menit ya guys. Setelah sudah 15 menit, itu kalian bilas dengan air hangat dulu. Air hangat itu gunanya supaya pori-pori terbuka, jadi mencucinya itu lebih bersih. Tapi setelah itu kalian cuci lagi dengan air dingin, supaya pori-porinya tertutup lagi ya guys. Nanti kalau aku udah cuci muka, baru aku balik lagi, oke? Ya ini aku udah cuci muka, hasil tuh seperti ini yang bisa kalian lihat. Glowing, cerah, halus, kencang, dan juga jadi lembab. Perawatan ini boleh kalian lakukan setiap hari ya guys. Ya itu dia review dari aku, 5 manfaat masker susu beruang, cara penggunaannya dan bagaimana hasilnya. Semoga bisa bermanfaat ya guys. See you in next video guys, bye bye. Lupa tekan ya.